Investor juga tengah menanti rilis kinerja dan dividen yang akan diberikan emiten untuk tahun buku 2023. Kita akan melihat bagaimana penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Lantas akankah IHSG terus berada dalam fase sideways? IDTV kini hadir di IndiHome, channel 117. Saksikan kami untuk ragam referensi investasi Anda. IDTV, inspirasi investasi.